Halo teman-teman, kembali lagi di channel The Sailor Girls, channelnya pelaut wanita. Kali ini saya mau apresiasi presentasikan bagaimana tips dan trik caranya kita interview menggunakan bahasa Inggris di salah satu perusahaan ocean going atau oversize. Langsung saja kita lihat, check it out. Bambang, welcome to this job interview. Please tell me about yourself. Sorry? Give me descriptions about you. Nggak bisa bahasa Inggris. Ketika kalian mengirimkan surat lamaran pekerjaan, biasanya kalian menunggu lama sekali dan akhirnya dapat panggilan untuk interview. Namun, penantian lama kalian seringkali terbuang sia-sia karena interview dalam bahasa Inggris gagal dengan sukses seperti pada cuplikan tadi. Makanya, yuk belajar interview kerja dalam bahasa Inggris supaya nanti bisa cus pas ditanya HRD. Oke, let's go! Pertanyaan pertama yang sering banget ditanyain HRD adalah tell me about yourself. Ceritakan kepada saya tentang diri Anda. Meskipun ada kata tentang diri Anda, bukan berarti kalian bebas menceritakan apapun. Misalkan, menceritakan keluarga, hobi, musik kesukaan, makanan favorit, dan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan di posisi yang kalian lamar. Jadi, jangan sampai kalian menjawab seperti ini. I will tell you my life story. I live in a small family with my parents and my little brother. We live very happily. 2 menit bisa kalian habiskan sia-sia tanpa menjelaskan sesuatu yang bisa membantu memperbesar peluang kalian diterima di perusahaan tersebut. Tentang diri Anda yang dimaksud oleh HRD adalah apa yang Anda tawarkan untuk perusahaan ini. Jadi, jika kalian mendengarkan pertanyaan, tell me about yourself, tanamkan di alam bawah sadar kalian bahwa yang sebenarnya ditanyakan adalah what value could you bring to this company? Nilai apa yang bisa kalian kasih ke perusahaan? What solution could you offer to this company? Solusi apa yang bisa kalian tawarkan ke perusahaan ini? Kalian perlu membuat draft jawaban terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan tersebut, supaya kalian tidak memberikan jawaban yang kurang tepat sasaran. Jangan sampai kalian menjawab seperti ini. Misalkan posisi yang dilamar adalah software developer. You know, I'm familiar with application for making software, and have used those applications for a long time. By that time, I realized I can earn money from doing this. I started my freelance job by promoting my service to several companies here and there. 1 year ago, I got married and now my family wants me to seek for a stable job. And here I am, I'm looking for a company. Jawaban tersebut merupakan blunder karena kita tidak memprioritaskan kepentingan perusahaan dan hanya mementingkan diri kita sendiri. Bayangkan kalian yang punya perusahaan dan ada pelamar yang memberikan jawaban seperti itu. Apakah kalian terima? Big no. Ada beberapa tips yang bisa kalian pakai untuk menjawab pertanyaan ini. Kalian bisa pakai formula 3S, success, strength, dan selling. Mulailah dengan sukses atau kesuksesan yang sudah pernah kalian raih di posisi tersebut. Misalkan di perusahaan sebelumnya. Atau dari pengalaman kampus dan organisasi apabila kalian masih fresh graduate. Kalian bisa gunakan template ini. My background is, background saya adalah, dan I have plus verb 3. Saya sudah. Coba kita demonstrasikan. My background is a software developer and I have helped 2 companies to create more than 50 software in the last 3 years. 5 of those software were published to Play Store and have reached 20 million downloads. That surely impacted so much to my previous company that I can give as well for your company. Jawaban ini jelas jauh lebih baik karena memprioritaskan kepentingan perusahaan.
S yang kedua adalah strength, kelebihan. Kalian bisa menggunakan template ini, my strength is atau my strengths are jika kelebihannya lebih dari satu. Kalian juga bisa pakai I'm very keen on, saya sangat mahir di ... Contohnya, I'm very keen on Ruby, Node.js, and C++ that are also used in your company. Meaning, I just need to make minor adjustment and I can directly start to contribute for your company. Pastikan kelebihan yang kalian punya bisa dikaitkan dengan posisi kalian di perusahaan tersebut. Meskipun kalian punya 100 kelebihan, tapi kalau tidak ada kaitannya dengan posisi tersebut, ya sama juga bohong. S yang terakhir adalah selling, menjual, tawarkan diri kalian ke perusahaan. Kalian bisa gunakan template ini. What I'm looking for is, yang saya cari adalah, what I'm looking for is a company that I could add value to, that I could produce a positive return on investment for. That's why I'm here. Pertanyaan kedua, why do you want to work for us? Kenapa Anda ingin bekerja untuk kami? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian perlu melakukan riset untuk menggali beberapa informasi dari perusahaan terkait hal berikut. Yang pertama, tentang their exciting or good plans for the future. Cari rencana perusahaan ke depan yang menurut kalian bagus atau menarik. Contoh, I want to work here because I know that this company has appealing plans for the future. This company focuses to produce software for important sectors in life, such as education, health, and humanity. I would love to be the part of those projects as well. Saya ingin bekerja di sini karena saya tahu perusahaan ini mempunyai rencana yang bagus untuk masa depan. Perusahaan ini fokus pada pembuatan software untuk sektor-sektor penting di kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Saya akan sangat senang jika bisa terlibat di proyek-proyek tersebut. Hal kedua yang perlu kalian cari adalah their reputation in the industry. Reputasi perusahaan di bidang yang mereka geluti. Contohnya, I would be so glad to work in this company as it has strong reputation. This company has won many awards for the previous software and has created hundreds of software for local, national, and international companies. Dan yang terakhir, sampaikan ke mereka bahwa your skills, qualities, and attributes will be put to good use working for them. Kalian memiliki skill dan kualitas yang baik untuk bekerja dengan mereka. Contohnya, I'm confident that my skills, qualities, and attributes will be put to good use working for you. Gabungkan ketiga jawaban di atas untuk membuat perfect combination. Pertanyaan ketiga, what are your strengths? Apa kelebihan Anda? Tips untuk menjawab pertanyaan ini adalah baca dengan teliti kualifikasi yang dipersyaratkan di lowongan pekerjaan dan cocokkan kelebihan kalian dengan kualifikasi tersebut. Misalkan, jika perusahaan menginginkan kandidat yang bisa bekerja secara individu dan tim, sampaikan kalau kalian bisa bekerja dengan cara tersebut. Jika perusahaan menginginkan kandidat yang menguasai software tertentu, sampaikan kalau kalian juga menguasai software tersebut. Perlu diingat, kalian tidak boleh berbohong atau memberikan informasi yang tidak benar. Tentu saja, tidak semua kualifikasi yang dicari ada di diri kita. Mungkin bisa jadi hanya 60 atau 70% saja. Saran saya, fokuskan jawaban kalian ke hal-hal yang cocok dengan kualifikasi yang dicari perusahaan. Pertanyaan keempat, what is your biggest weakness? Apa kekurangan terbesar Anda? Untuk pertanyaan ini, jangan sampai dijawab, saya tidak punya kelemahan. That's the biggest lie you will ever make. HRD pasti tahu kalian tidak jujur jika memberikan jawaban seperti itu, karena manusia syarat dengan kelemahan. Akan tetapi, kita perlu mengatur strategi supaya meskipun kita menyebutkan kelemahan, kelemahan tersebut tidak terlalu memberatkan kita untuk diterima di perusahaan tersebut. Di sini ada tipsnya.
jangan pernah menyebutkan kelemahan pada kemampuan yang tertera di lowongan pekerjaan, karena kemungkinan besar kalian akan ditolak. Sebutkan kelemahan di luar kemampuan-kemampuan tersebut yang tidak berimbas banyak di posisi yang kalian lamar. Contohnya, I have been criticized before for my inability to say no to people. I'm usually the first person to volunteer to do additional tasks and I sometimes get overloaded with work. Saya pernah dikritik tentang ketidakmampuan saya untuk mengatakan tidak. Saya biasanya menjadi orang pertama yang secara sukarela mengerjakan tugas tambahan dan hal tersebut kadang membuat beban kerja saya menumpuk. See? Meskipun kita menyebutkan kelemahan, namun kelemahan tersebut masih memiliki hal positif. Pertanyaan nomor 5. What is your greatest achievement to date? Apa prestasi terbesar Anda sejauh ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, pilih capaian yang paling berhubungan dengan posisi yang kalian lamar. Misalkan posisinya software developer. Katakan kalian pernah memenangkan lomba pembuatan software tingkat nasional. Atau mungkin kalian pernah mendapatkan penghargaan atas software yang sudah kalian buat. Contohnya, my greatest achievement to date is when I won a national competition in developing innovative software that beat thousands of contestants all around Indonesia. Pencapaian terbesar saya adalah ketika saya memenangkan perlombaan pembuatan software inovatif yang mengalahkan ribuan kontestan lain dari seluruh Indonesia. Pertanyaan ke-6. Where do you see yourself in 5 years time? Apa rencana Anda dalam 5 tahun ke depan? Ada satu alasan kenapa perusahaan memberikan pertanyaan ini. Jika kalian diterima di perusahaan tersebut, perusahaan mungkin saja mengeluarkan uang untuk biaya kursus, pelatihan, ataupun pendidikan formal untuk meningkatkan kualitas kerja kalian. Tentunya perusahaan tidak ingin investasi yang mereka keluarkan terbuang sia-sia jika kalian dalam jangka waktu yang pendek mempunyai rencana untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Misalkan, saya hanya bisa 1 tahun kerja di sini soalnya suami saya tahun depan akan pindah keluar kota. Atau, saya 2 tahun ke depan akan melanjutkan studi di luar negeri. Apapun alasannya, ketika perusahaan tahu jika kalian mungkin saja resign dari perusahaan dalam jangka waktu yang pendek, mereka mungkin tidak memprioritaskan kalian untuk bekerja di perusahaan tersebut. Pastikan kalian menjawab pertanyaan ini dengan memberikan kepastian seperti pada jawaban berikut. First of all, I still expect to work in this position and become more competent by upgrading my skills and qualities. I would also be willing to help training up other people in similar roles by sharing my experience I would have gained from this company. Yang pertama, saya ingin tetap bekerja di posisi ini dengan terus meningkatkan skill dan kualitas kerja saya. Dalam jangka 5 tahun ke depan, saya juga bersedia untuk berbagi ilmu dengan orang-orang di posisi tersebut dengan memanfaatkan pengalaman yang akan saya dapatkan dari perusahaan ini. Pertanyaan ke-7, how do you handle pressure? Bagaimana cara Anda mengatasi tekanan? Tekanan di sini bisa bermacam-macam, bisa dari bos, manajer, ataupun dari klien. Hal pertama yang harus kalian sampaikan adalah kalian menyadari bahwa tekanan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Artinya, dalam hal apapun, tekanan pasti ada. I understand that pressure is all part of everyday working life, and I actually perform really well whilst under pressure. Kemudian sampaikan bagaimana cara kalian mengatasi tekanan tersebut. Contohnya seperti ini. I have solution to handle pressure. First, I prioritize which tasks are the most important and then I set by what time or date they have to be completed. And the last, I work solidly and put in extra hours to get the task done within the set time frame. Saya punya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, saya tentukan tugas mana yang menjadi prioritas dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian, saya tentukan kapan atau tanggal berapa tugas tersebut harus diselesaikan.
Yang terakhir, saya akan kerahkan tenaga ekstra untuk memastikan bahwa tugas tersebut bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Pertanyaan ke-8, why we should hire you? Kenapa kami harus merekrut Anda? Kalian bisa menjawab dengan template yang sudah saya sediakan. I have read the job description in detail, and I strongly believe that I have the necessary skills, qualities, and attributes to carry out the job to a very high standard. If you hire me, I will work hard to fit into the team so I can start contributing positively in a very quick time scale. Saya sudah membaca lowongan pekerjaan dengan detail dan saya sangat percaya bahwa saya mempunyai skill dan kualitas sehingga saya bisa melaksanakan pekerjaan saya dengan standar yang tinggi. Jika Anda merekrut saya akan bekerja dengan keras untuk menyelaraskan kemampuan dengan anggota tim sehingga saya bisa mulai berkontribusi secara positif dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pertanyaan ke-9. What would you do in the first 30 days of starting? Apa yang Anda lakukan dalam 30 hari pertama kerja? Kalian bisa menjawab seperti ini. I will focus on 3 things. First of all, I would ask for a full brief from my manager on what he expected to me and the standards I needed to work to. Secondly, I would get to know my team really well so I could understand the type of things I could do to start contributing positively to the organization goals quickly. And the last, I would look to complete my first important project or task in the fastest time possible to show the company that I'm capable of within the role and also to repay the faith this company has given to me by employing me in this position. Saya akan fokus kepada 3 hal. Yang pertama, saya akan meminta briefing kepada manajer saya untuk menanyakan apa yang dia harapkan dari saya dan standar seperti apa yang harus saya penuhi. Yang kedua, saya ingin mengenal lebih jauh tim saya untuk memahami hal apa saja yang harus saya kerjakan sehingga saya bisa memberikan kontribusi dengan cepat. Yang terakhir, saya akan memberikan yang terbaik untuk tugas maupun proyek pertama saya dengan sebaik dan secepat yang saya bisa untuk menunjukkan kepada perusahaan bahwa saya mampu dan layak bekerja di sini, sekaligus untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan perusahaan untuk memberikan posisi ini kepada saya. Pertanyaan ke-10. Kenapa Anda meninggalkan pekerjaan sebelumnya? Pertanyaan yang sulit, namun saya punya jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jangan pernah menjelekkan hal apapun dari perusahaan kalian sebelumnya, entah itu bos, manajer, bawahan, ataupun hal-hal lainnya. Contoh, saya pindah dari perusahaan tersebut karena saya merasa tidak nyaman, tidak dihargai, dan rekan-rekan kerja saya juga sangat tidak kooperatif. Jangan menjawab seperti itu. Karena perusahaan yang kalian lamar akan menilai kalian sebagai pribadi yang lemah dan suka menyalahkan keadaan. Dan juga perusahaan akan berpikir, jangan-jangan nanti kalau dia berhenti bekerja dari sini, dia akan menjelekkan nama perusahaan. That's a very bad answer. Jawaban yang lebih baik untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, I leave my previous job because I'm ready for a new and bigger challenge. I'm so confident that my skills and qualities can cope up bigger problems in a bigger company. That's why I'm here. Saya meninggalkan pekerjaan sebelumnya karena saya siap untuk tantangan baru yang lebih besar. Saya sangat percaya diri bahwa skill dan kualitas saya bisa mengatasi masalah yang lebih besar di perusahaan yang lebih besar pula. Itulah alasan kenapa saya di sini. 11. Tell me about a time when you had a disagreement with your manager or boss. Ceritakan kepada saya pengalaman ketika Anda tidak sepakat dengan manajer atau bos Anda. Untuk menjawab perintah tersebut, kita perlu menggunakan pola STAR. STAR. STAR merupakan singkatan dari situation, situasinya seperti apa, task,
tugas atau kewajibannya apa, action, tindakan yang kalian lakukan apa, kemudian yang terakhir result, hasilnya bagaimana. Sebelum kita aplikasikan pola start ini, kita cermati dulu perintah yang diberikan oleh HRD. Memang kita tidak harus selalu setuju dengan semua yang diperintahkan atau diucapkan oleh bos atau manajer kita, terlebih jika hal tersebut bisa berdampak buruk kepada perusahaan. Namun, kita harus mengutarakan maksud kita dengan sebaik dan sesopan mungkin agar tidak menyinggung perasaan atasan kita. Contohnya, following a team meeting, I disagreed with the proposal my manager had put forward. Saat saya mengikuti rapat, saya kurang setuju dengan proposal yang diajukan oleh manajer saya. I decided to speak to him in private to offer an alternative solution. Saya memutuskan untuk bicara dengan beliau secara personal untuk menawarkan solusi alternatif. I explained to him in a respectful and professional manner the reason why I disagreed with him. Saya menjelaskan kepada beliau dengan cara yang sopan dan profesional kenapa saya tidak setuju dengan beliau. He listened to my suggestions and decided to go ahead with them. I think it's always good to say if we disagree with something for the goodness of the company. Beliau mendengarkan saran saya dan setuju dengan saran tersebut. Saya rasa tidak setuju dengan orang lain merupakan hal yang bagus, asal demi kebaikan perusahaan. 12. Tell me about a time when you made an important decision in your previous job. Ceritakan kepada saya pengalaman ketika Anda membuat keputusan penting di pekerjaan Anda sebelumnya. Sama dengan poin sebelumnya, kita perlu menggunakan pola STAR. Contohnya, I had a hard deadline of noon on a Monday, by which I had to send software on behalf of my boss, who was out of town. Saya memiliki pengalaman mewakili bos saya untuk mengirimkan software yang sedang di luar kota. We had worked all weekend making sure every piece of the software was in place, but unfortunately, we found bugs in the software. My boss was flying and would thus be unable to communicate until after the submission was due. Saya dan tim bekerja selama hari libur untuk memastikan segala sesuatu dari software tersebut bekerja dengan baik. Namun, kami menemukan bug di software tersebut. Bos saya saat itu sedang dalam penerbangan sehingga tidak mungkin bisa dihubungi sampai batas pengiriman software selesai. The information required was something that could best be provided by my boss. However, by comparing previous software and verifying the details with the department's business office, we were able to put together the relevant information and fixed the software before the deadline. Kami sangat membutuhkan informasi bos untuk memperbaiki masalah tersebut. Kami memutuskan untuk membandingkan software tersebut dengan software sebelumnya yang pernah dibuat dan mencocokkan setiap detail dari kedua software tersebut. Kami akhirnya bisa mengumpulkan informasi yang sama dan berhasil memperbaiki software sebelum deadline. It was accepted and the clients were so satisfied. Software tersebut akhirnya terkirim dan klien kami sangat puas dengan hasilnya. Pertanyaan ke-13. Can you give me an example of a difficult situation you faced in your previous job and how you dealt with it? Berikan saya contoh ketika Anda mengalami situasi sulit di pekerjaan Anda sebelumnya dan bagaimana cara Anda mengatasi situasi tersebut. Jawab pertanyaan semacam ini menggunakan metode STAR. Sebagai catatan, kalian harus bisa memilah karena tidak semua permasalahan bisa kita ceritakan. Fokus pada masalah yang kalian punya solusinya sehingga kalian tetap menciptakan hasil yang positif. Contohnya, the most challenging situation for me when our company received a big project. All the employees were very serious about this because it was one of the largest projects that our company had ever received. Permasalahan terbesar yang pernah kami hadapi adalah ketika perusahaan kami mendapatkan proyek besar.
Semua karyawan sangat serius dalam mengerjakan proyek ini karena ini merupakan proyek terbesar yang pernah kami dapatkan. The project was, however, in our reach and we would have done it without much hustling. But the problem arose when our software expert resigned in the middle of the project and our work halted. Sebenarnya kami mampu untuk menyelesaikan proyek ini tanpa kesulitan yang berarti. Akan tetapi, masalah muncul ketika software designer kami yang sudah berpengalaman mengundurkan diri dari perusahaan di tengah proses penyelesaian proyek tersebut, sehingga pekerjaan kami menjadi berantakan. Since I had tried my hands on software's work earlier, I was asked to do it for that big project. I was afraid that I won't be able to do it, so I asked for help from the resigned employee anytime I had troubles virtually using Skype. I was so lucky that he gave me a hand by recommending some video tutorials that could be used for completing the project. Karena saya juga menghandle proyek ini mulai dari awal, akhirnya saya yang ditugaskan untuk melanjutkan proyek tersebut. Saya sempat takut karena saya tidak yakin bisa menyelesaikan proyek tersebut. Jadi saya minta bantuan karyawan yang sudah resign tadi untuk membantu secara virtual melalui Skype tiap kali saya mengalami kendala. Saya sangat beruntung karena dia memberikan video-video tutorial yang dia rekomendasikan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Finally, I could manage to finish the project with the same standard with what our software expert usually did. I learned so much from this. Akhirnya saya bisa menyelesaikan proyek tersebut dengan standar yang sama seperti yang dibuat oleh software designer tadi. Saya belajar banyak dari sini. Pertanyaan ke-14. Tell me about a time when you worked as part of a team. Ceritakan kepada saya ketika Anda mempunyai pengalaman bekerja dalam tim. Gunakan format STAR. Untuk merespon perintah tersebut, pastikan kalian fokus pada nilai-nilai tentang kerjasama tim seperti mampu memahami instruksi yang diberikan dalam tim, mampu mengalokasikan tugas berdasarkan kelebihan masing-masing anggota tim, mampu mensupport anggota tim, dan mampu bersama-sama bekerja keras untuk memperoleh hasil yang maksimal. Contohnya, in my last position, I was part of a software developer team. We all worked together to plan, create, test, and maintain software. Pada pekerjaan sebelumnya, saya bertugas di sebuah tim untuk pembuatan software. Kami semua bekerja bersama untuk merancang, membuat, menguji, dan merawat software. It was about last year when we had a giant project to create 5 software that had to be done in 1 month. It seemed impossible to finish because we only had 5 members in that team. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, kami mendapatkan proyek besar untuk membuat 5 software yang harus diselesaikan dalam 1 bulan. Rasanya tidak mungkin bagi kami untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut karena anggota kami hanya berjumlah 5 orang. After having discussion, we decided to split the team into 2. The first team focused on creating the software, whilst the second team focused on testing the software and fixing bugs. We also spent extra hours to make sure that the software finished on time. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk membagi tim menjadi 2. Tim pertama fokus untuk membuat software, sementara tim kedua fokus untuk menguji software dan memperbaiki bug. Kami juga mengalokasikan waktu lebih untuk proyek tersebut untuk memastikan bahwa semua software bisa diselesaikan tepat waktu. The clients were so satisfied with this software and my team got extra salary from the company for this hard work. Klien kami sangat puas dengan software yang kami buat, dan tim kami mendapatkan bonus dari perusahaan atas kerja keras kami. Pertanyaan ke-15. What would you do if you didn't get on with someone in your team?
apa yang Anda lakukan jika Anda tidak cocok dengan seseorang di tim Anda? Pertanyaan ini modelnya adalah pertanyaan asumsi, bagaimana jika? Untuk menjawab pertanyaan ini, pastikan kalian tidak menyalahkan keadaan. Contoh, saya akan fokus ke pekerjaan saya dan menghiraukan rekan kerja saya. Yang punya masalah dia, bukan saya. No, jangan memberikan jawaban seperti itu. Be the better person. Jadi pribadi yang lebih baik dan katakan bahwa kalian bisa mengatasi situasi tersebut untuk mencari solusi dari konflik yang ada. Contoh, I will do my best to resolve the problems with him so that we can work together in a better way. I know the main goal of the company is to be productive, and any kind of conflicts is counterproductive. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah dengan rekan kerja saya, sehingga kita bisa bekerja sama dalam suasana yang lebih kondusif. Saya menyadari bahwa tujuan utama dari perusahaan adalah produktivitas, dan segala macam konflik bisa menghambat produktivitas itu sendiri. Pertanyaan ke-16. What are your salary expectation? Berapa gaji yang Anda minta? Kalian perlu berhati-hati untuk menjawab pertanyaan ini. Jika kalian menyebutkan nominal gaji yang terlalu rendah, kalian akan stuck dengan nominal gaji tersebut selama bertahun-tahun dan perlu waktu lama untuk bisa mengajukan penambahan gaji. Sebaliknya, jika gaji yang kalian sebutkan terlalu tinggi, perusahaan akan merasa keberatan untuk menggaji kalian dengan nominal tersebut, sehingga besar kemungkinan perusahaan untuk tidak menerima kalian. Hal yang perlu kalian lakukan adalah riset. Cari tahu kisaran gaji yang masuk akal untuk pekerjaan yang kalian lamar. Perhatikan juga lokasi kantor, karena beda kota biasanya juga beda standar besaran gajinya. Misalkan kalian sudah riset dan rentangan gaji di posisi tersebut adalah 4 sampai dengan 5 juta, kalian bisa mensiasati dengan mengambil tengah-tengahnya, sehingga gaji yang kalian terima tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar sehingga memberatkan perusahaan untuk menerima kalian. Pertanyaan terakhir, do you have any question? Ada yang ingin Anda tanyakan? Banyak pelamar tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan HRD untuk bertanya. Ada pula yang memanfaatkan kesempatan ini, namun tidak dipakai untuk menanyakan hal yang bisa meningkatkan kesempatan mereka diterima di perusahaan tersebut. Berikut adalah contoh pertanyaan bagus yang bisa kalian ajukan kepada HRD. Yang pertama, what would you need me to concentrate on the first few weeks of starting? Apa yang harus saya utamakan ketika masuk di minggu pertama kerja? Dengan menanyakan hal ini, kita menunjukkan semangat kerja kita dan seolah-olah kita sudah diterima di situ. Secara tidak langsung, kondisi tersebut bisa mempengaruhi psikologi HRD yang kesannya kita sudah sangat dekat dengan mereka. Pertanyaan kedua, what are the future plans for the company? And do you have any exciting software being launched soon? Apa rencana perusahaan berikutnya? Apakah perusahaan ini punya software menarik yang akan diluncurkan? Dengan menanyakan hal ini, kita menunjukkan antusias kita terhadap perusahaan, sehingga kita ingin tahu update-update terbaru dari perusahaan. Yang ketiga, what was the things that frustrated you about previous employees who occupied the same role that I'm being interviewed for today? Apa yang membuat Anda frustasi dari karyawan sebelumnya yang mengisi posisi yang saya lamar saat ini? Dengan menanyakan hal ini, kita ingin menunjukkan bahwa kita ingin memperbaiki sesuatu yang belum baik di masa lalu.